Hey, 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 halo Indomax, Indo Magazines. Nah, negara Tiongkok kini dilaporkan telah menambah lagi kekuatan armada mereka di perbatasan Himalaya Timur dengan kendaraan-kendaraan tempur kelas berat, bos. Tak main-main, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Tank tempur utama dan terkuat mereka, yaitu tank tipe 99A pun mulai diterjunkan ke dataran tinggi di sekitar Gunung Karakoram yang berbatasan dengan India. Menurut laporan Global Times, militer China juga melengkapi konvoi tank itu dengan persediaan untuk merayakan festival musim semi. Wah, mantap pula nih militernya Pak Xi Jinping ya kan? Kalian bayangkan, mau ngerayakan festival musim semi aja sampai mengirim armada tank terkuat mereka, bos. Penasaran dengan spesifikasi tank tipe ini? Nanti admin jelaskan di akhir video ya. Kali ini kita lanjut dulu ke topik utama. Nah, pada saat itu, CCTV wilayah Xinjiang, yaitu Komando Militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina pun baru-baru ini juga mengirimkan sebuah grup transportasi untuk mengantarkan makanan dan menghibur para pasukan di perbatasan. Bahkan sebenarnya, China tak cuma mengerahkan MBT atau Main Battle Tank-nya, bos. Di hari yang sama, Passion News, media yang dikelola oleh Komite Sentral Liga Pemuda Komunis Cina tanggal 4 Februari 2020 kemarin, juga melampirkan foto yang memperlihatkan tank tempur utama tipe 99A serta kendaraan tempur infanteri tipe 04A. Selain itu, militer China juga turut mengerahkan armada tank ringan berupa tank tipe 15 ke wilayah Xinjiang. Tank ringan ini pun merupakan versi terbaru yang telah menerima sejumlah penyempurnaan, bos. Dan menurut para pakar militer, dikatakan bahwa tank tipe 15 ini merupakan pelengkap dari tank tipe 99A, di mana jika keduanya diduetkan, maka akan menjadi kombinasi yang baik dalam sebuah pertempuran. Nah, tank ringan tipe 15 ini pun memiliki bobot yang lebih ringan sehingga menawarkan mobilitas yang lebih baik di daerah dataran tinggi dengan tingkat oksigen yang rendah. Tank ini pun dikatakan juga menggunakan bahan lapis baja baru dan teknologi siluman, sehingga bobotnya berkurang, tetapi fungsi perlindungan dan silumannya pun lebih baik. Nah, kemudian untuk tank terbarunya, yaitu tank kelas berat tipe 99A tadi, sekalipun belum pernah diekspor ataupun terlibat dalam peperangan, tetapi tank ini pun sukses menyedot perhatian militer dunia yang cukup besar, bos. Alasannya, spesifikasinya sebanding dengan tank-tank top kelas dunia dari belahan barat. Tank ini pun memiliki kemampuan uniknya sendiri, seperti kemampuannya dalam perang jarak dekat, infrared tracking system, dan amunisi dari uranium bikinan sendiri. Inilah yang menjadikannya diperhitungkan sebagai lawan sebanding dari tank kelas berat M1A2 Abrams Amerika dan T-90A milik Rusia. Nah, dengan dikirimnya berbagai armada mulai dari tank kelas berat, tank ringan, dan kendaraan infanteri lapis baja milik Tiongkok di perbatasan Himalaya Timur, maka negara perindapan India, di mana Siva dan Paman Ladusing tinggal haruslah selalu siap siaga nih, bos. Karena negara Tiongkok pun sepertinya sudah ready for the battle. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus. Salam Indomax, Indo Magazines.